Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, berjumpa kembali dengan Theo Renaldi. Keceriaan anak-anak ini adalah salah satu bentuk keceriaan menyambut Ramadan. Nabi Muhammad mengajarkan kita berbahagia dalam menyambut Ramadan. Ada banyak tradisi menyambut Ramadan, dari mulai munggahan, ziarah kubur, dan tentu saja makan-makan bersama keluarga. Tetapi bagi anak yatim piatu, momentum keceriaan ini adalah kepedihan. Maka kewajiban kitalah membuat anak-anak yatim ini ikut berbahagia menyambut Ramadan. Sejatinya perjalanan hari ini kita akan mengunjungi keramat-keramat yang ada di Kecamatan Ciamis, di antaranya makam Waliullah Syekh Abdul Latif, kemudian dilanjutkan di situs Jamban Sari. Inilah perjalanan wisata yang bertentangan dengan logika pada umumnya. Anak-anak akan diajari berdoa, bertawasul, dan mencintai para leluhur-leluhur penyebar Islam di Kabupaten Ciamis. Kecintaan kepada leluhur tidak akan datang tiba-tiba. Mencintai leluhur harus diajarkan sejak usia dini. Karena itu, kita yang tidak pernah mengajarkan bagaimana jasa-jasa para leluhur, maka kita tidak akan pernah diziarahi oleh generasi berikutnya. Ziarah kubur adalah anjuran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi anjuran ini kemudian membuahkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang memang mencintai ziarah kubur, kemudian berdoa dan bertawasul. Namun ada juga sebagian masyarakat yang membid'ahkan dan memusyrikkan ziarah kubur. Ini disebabkan oleh adanya pandangan-pandangan baru yang negatif dan tidak mendukung ziarah kubur. Terlepas dari kontroversi pandangan tersebut, yang jelas kematian akan tiba dan menyapa siapapun makhluk di bumi ini. Mengajarkan ziarah kubur kepada anak-anak usia balita dan usia remaja akan membuat mereka lebih tegar dalam menghadapi akhir hidup ini. Sejak dini mereka diperkenalkan bahwa kehidupan itu ada akhirnya. Kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Diharapkan setelah mereka melakukan permenungan yang mendalam, mereka lebih bisa bijak dan kontrol terhadap hidupnya. Oke, sampai di sini dulu kunjungan kita di beberapa situs-situs yang ada di Kecamatan Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.